masalah ya seperti amanahnya permintaan ke kita kan tetap mempertahankan. Tapi kan kembali lagi kita nanti keputusan majelis hakim apa yang diputuskan, dan manakala nanti keputusan itu ya tidak sesuai dengan permintaan Amar, tentu masih ada upaya hukum lagi yang akan bisa dilakukan, seperti banding, dari banding masih ada kasasi. Tapi kembali lagi nanti kepada Amarnya, tentu kami sebagai PH akan melapor ke Amar bahwa ini keputusan loh dari pengadilan agama, dan apa yang akan dilakukan kamu terima. Ya kalau terima tentu nanti ya akan ada permintaan untuk dia mengucapkan talak di depan pengadilan. Tapi kalau nggak terima, dia bilang upaya hukum lanjutkan ke banding, ya itu banding, ya kan. Jadi prosesnya itu tergantung dari amarnya, karena kan sifatnya ini kan karena sesuai hukum Islam, sesuai juga dengan aturan keputusan pengadilan, kan tetap aja talak itu nanti akan dibacakan, diikrarkan oleh suami. Bang, Kamis besok ibunda dari Riz Bella yang akan menjadi saksi ya bang di persidangan? Ya menurut infonya begitu, karena saya cuma nengok di media aja. Dan pengacaranya juga ngomong begitu, dia akan menghadirkan saksi dari keluarga dekatnya itu ya ibunya. Bang Riz sendiri masih suka jenguk ayahnya Amar gak sih bang? Kalau saya melihat dari keterangan adiknya ya di media, kan saya belum ketemu adiknya baru satu kali. Pada waktu saya habis pemeriksaan Amar itu dititip di kunci mobil, saya panggil adiknya, oh Amar ada titip kunci mobil. Keterangan dia, ya sering menjenguk, ya itu keterangannya. Tapi secara saya langsung memang nggak pernah, ya karena kan saya juga udah bilang kan, sejak beliau sakit itu kan belum ketemu. Saya ketemu beliau itu dulu pada waktu saya referensikan bapaknya Amar ini berobat ke salah satu dokter profesor di Bandung. Itulah saya terakhir ketemu bapaknya. Dan kemudian karena timbulnya kasus baru ini, nah saya kan gak berani ketemu nanti apabila takut saya bapaknya nanya ke saya bagaimana sebenarnya. Nah kan saya kan kalau saya berbohong, ya kan masalahnya dengan agama nih, masalah dengan Tuhan. Kalau saya gak berbohong, nah ini kan berakibat kepada kesehatannya. Jadi saya pilih memang belum saya jumpai. Bang Adi sendiri sangat kesel banget nih bang terakhir diwawancara karena Bang Amar udah tangkep 3 kali. Ya kalau Adi kesal, ya saya lebih kesal lagi. Karena apa, saya kan pada waktu PH-nya kan dia udah berjanji bahwa dia 2017 ini terakhirnya saya om, saya gak akan melakukan lagi. Saya kapok katanya. Kemudian ya masa depan saya masih panjang. Nah itulah, ya kesal lah pasti. Cuma kan secara hubung kekeluargaan kan pasti adiknya menyadari juga bahwa apapun ceritanya itu adalah kakaknya. Dan kemudian adiknya kan juga menyadari bahwa Amar ini kan sakit, bukan penjahat, bukan apa, gak perlu kita benci. Karena makin kita benci Amar ini secara psikolog dan ya ibaratnya dokter BNN yang kami juga berteman, Amar ini tidak bisa dijauhin, dia harus malah dirangkul oleh keluarga terdekatnya. Ini yang sangat disesalkan, kenapa Iris pada saat begitu gugat cerai, ini kan jadi sebenarnya jadi pemicu yang pertama itu.
karena ini kan dalam keadaan labil, dalam keadaan dia orang tua yang sakit, tiba-tiba digugat lagi, dia mikirkan kemudian anaknya kecil-kecil. Nah, dia membayangkan nanti kalau anaknya ya nanti pakai bapak sambung, ya kan pastilah. Nah, itu juga pemicu kalau menurut pendapat kami, itu yang menimbulkan juga seolah-olah akhirnya Ammar itu mengambil jalan pintas karena enggak tertahan lagi mungkin rasa stresnya, walaupun itu menurut kita bukan jalan keluar yang baik. Nah, tapi kan orang yang sakit begitu kan dia enggak mikir ke situ. Kalau dia mikir ke situ mungkin enggak akan mungkin terjadi. Jadi sekarang kalau menurut kami ya itu, dia harus kita obati. Ya dalam hal ini direhab. Karena tak ada kekhawatiran kalau misalnya di bandara takut malah ngumpul sama bandara atau seperti apa? Ya itu yang kita takutkan. Karena apa? Karena kan nama di penjara itu kan berkumpul di situ. Kalau tempat narkoba ini kan di situ ada bandarnya, ya ada agennya, ada pemakainya. Nah ini kan ya jadi takut kita ya jadi terpengaruh lagi, mungkin bukan berbukan makin sehat, malah makin sakit nanti. Tapi ada kekhawatiran gak sih bang kalau untuk rehab ini bakal ditolak gitu? Ya sebenarnya kan kita berdoa aja, karena kan kekhawatiran itu ya karena bukan kita yang memutuskan, ya pasti kita ya ada khawatir lah. Karena apa? Karena yang memutuskan bukan kita. Tapi dari alasan-alasan kita untuk mengajukan itu dengan aturan-aturan yang ada, ya kita masih berharap, meminta juga karena dia ini sakit, ya marilah ya kasih kesempatan dia untuk berobat. Bang, terakhir mungkin dari saya, kondisi psikisnya Ammar sendiri seperti apa, mungkin bisa dijelasin? Ya kalau kondisi psikisnya kan pasti labil, belum apalah ibaratnya, belum apa namanya itu, ibaratnya belum ya tenang lah. Karena apa? Karena itu tadi masih beban pikirannya yang itu tadi yang agak sulit dia lepaskan itu. Masalah sakit bapaknya, masalah rumah tangganya. Jadi ini yang mungkin dia ya enggak labil itu.